Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kobar Tani 71. Hari ini Selasa 14 Maret 2023. Waktu video ini dibuat ya. Kita mau update lagi sekaligus dokumentasiin aktivitas di tanaman cabai kami ya. Ini untuk usianya kurang lebih 48 hari. Ya, 48 hari setelah tanam. Nah, ini penampakannya kayak gini, Bos, sudah kelihatan buah-buahnya. Sampai 48 hari. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan hijau-hijau. Ini yang kena virus Gemini ya, dari kutu kebul itu. Alhamdulillah masih tetap produktif ya, masih bisa ngeluarin buah. Walaupun kuning dia tetap halus ya daunnya. Alhamdulillah pulih. Yang tadinya kena kutu kebul itu. Nah untuk ini yang blukar ini udah diolah ya, mau kami tanamin padi. Sayang banget ini gak dimanfaatin, ada lahan kosong. Nah itu semaiannya padi. Terus untuk aktivitas hari ini saya akan melakukan pemupukan. Pemupukan yang kesekian kalinya, udah keberapa ya, 7 atau 8 gitu. Pemupukan kali ini fokus ke ini ya, karena ini udah fase generatif, fokus ke buah. Untuk komposisinya sebenarnya sama sih sama pemupukan sebelumnya ya. Waktu pemupukan yang sebelumnya itu jadi masih pakai saprodap. Saprodapnya itu 2 kilo. Sebenarnya udah nggak harus sih, cuman kan itu sisa ngabisin aja itu, daripada nggak ini sisa nggak kepake mendingan ngabisin. Sebenarnya udah harus ganti grower ya, jadi pakainya saprodap terus KCL 1,5 kilo, kemudian Nitrabor 1,5 kilo, jadi totalnya 5 kilo ya, dalam satu drum irigen, dalam satu drum 200 liter air. Terus kemudian ada tambahan lagi untuk ini ya, agen hayati, yaitu trichoderma atau fungisida organik. Saya pakai Anfus. Ini karena ada cuman ada 5 bungkus ya di toko. Jadi sisanya saya beli Trichogue, sebenarnya sama aja sih. Trichogue sama Anfus itu isinya ya Trichoderma, terus Bio Podium, terus apalagi satunya itu. Ya pokoknya itu dah. Harganya juga sama sebenarnya. Nah, jadi udah untuk tambahan ya, untuk pencegahan layu fusarium itu. Jadi pakai Trichogue ini, sebenarnya di awal tanam juga udah pakai, tapi ini buat biar mantep aja gitu pakai lagi Trichodermanya. Oke, mungkin cukup sekian, saya lanjutin pemupukannya dulu. Mudah-mudahan informasi hari ini ada manfaatnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.